kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila dalam Pancasila 1-3. Nah, siapa nih yang masih ingat lambang Pancasila? Apa lambangnya? Lambangnya adalah burung Garuda. Nah, kita akan belajar bunyi sila-sila Pancasila beserta dengan lambangnya. Siapa nih yang masih ingat bunyi sila pertama dalam Pancasila? Siapa? Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang. Nah, kita garis ya. Di sila yang pertama ini ada bunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti ketuhanan. Nah, ketuhanan itu yang ada kaitannya dengan Tuhan. Contohnya atau pengamalannya apa? Iya, sholat berjamaah, tadarus Al-Qur'an. Nah, itu contoh pengamalan dalam sila pertama. Sekarang sila kedua. Sila kedua bunyinya apa? Coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah lantai. Nah, ini adalah lambang sila kedua. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ kita garis bawahi ya kata-kata adil dan beradab. Berarti contoh pengamalannya yang ada kaitannya dengan yang adil dan beradab. Contohnya, saling berbagi makanan dengan adik atau dengan kakak. Terus, contohnya yang kedua yaitu beradab. Apa contohnya? Satu, menghormati orang tua. Itu contoh pengamalan dalam sila kedua. Nah, sekarang kita masuk ke sila ketiga. Apa ya bunyi sila ketiga dalam Pancasila? Iya, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Iya, lambangnya adalah pohon beringin ya. Nah, contoh pengamalan dalam sila ketiga yaitu persatuan. Yang perlu kita garis bawahi ya, persatuan. Jadi yang ada kaitannya dengan persatuan. Contohnya adalah kerja sama. Nah, kita ambil contoh nih, kerjasama di rumah. Contoh, kerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, ibu memasak, ayah mencabut rumput, adik menyapu lantai, kakak mencuci piring. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di dalam rumah. Nah, ternyata dengan bekerja sama ini, pekerjaan menjadi lebih ringan dan akan cepat selesai, serta dapat menjadikan hidup kita menjadi rukun. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pengamalan sila dalam Pancasila 1-3. Jangan lupa untuk selalu belajar ya. Mari kita bersama-sama